Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview lagi microphone cable. Kemarin banyak sekali mas, saya pengen butuh microphone cable yang di kelas profesional. Oke, hari ini kita akan reviewkan di kelas microphone cable yang bisa dibilang di kelas profesional. Karena microphone jenis dynamic yang cable ataupun wireless memang kita agak dilema ya terkadang, karena mengingat sekarang produk banyak sekali yang harganya murah, bahkan di kita juga ada mulai harga 300 ribuan isi 2 mic kabel, mic urban wireless 300 ribuan isi 2, ini sangat murah banget menurut saya. Tapi apa sih yang membedakan daripada mikrofon yang harga super murah dengan mikrofon yang harganya mahal? Padahal kalau di kelas profesional, mikrofon kabel saja harganya jutaan. Tapi kenapa kok sekarang bermunculan mikrofon wireless harganya cuma di bawah 500.000? Padahal kalau kelas profesional di atas puluhan juta, di atas 5 juta untuk harga mikrofon wireless sendiri. Nah, di sini kita akan reviewkan nanti bagaimana sih perbedaan-perbedaannya antara kalau mikrofon kabel biasa sama mikrofon kabel yang harganya bisa dibilang profesional. Oke. Di sini teman-teman, saya ada mikrofon kabel produk dari Audic tipe F50. Ini produk Audic original USA. Nah, jadi teman-teman mesti banyak yang tanya, Audic ini produk dari mana sih, Mas? Jadi kalau teman-teman dengar produk dari Audic sendiri, ini adalah salah satu produk original dari USA. Jadi kalau teman-teman memilih produk USA sudah pasti harganya lebih mahal, tapi kualitasnya memang bisa diandalkan. Makanya kenapa produk original dari USA pasti untuk kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, pasti suaranya hasilnya juga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya, langsung aja ya, kita akan langsung unboxing ini produk dari microphone cable dari Audic tipe F50 original produk dari Audic USA. Nanti kalau teman-teman nanti mau lihat juga di sini ya. Ini tak liatin dulu di laptop saya ya. Nah, teman-teman nanti mau lihat speknya. Ini. Nanti teman-teman tulis aja ya Audic F50 di Google ya. Nah, nih Audic F50 lah. Nanti langsung keluar ya di http ini. Ini untuk alamatnya ya, di http audicusa.com yang tipe F50. Ini tak klik. Nah, ini langsung kita klik Audic F50. audicusa.com. Nah, jadi ini original benar-benar produk dari Audic dengan tipe F50. Nah, teman-teman klik di sini, agak lama ini internetnya. Oke ya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk spesifikasinya, bagaimana spesifikasi detail daripada mikrofon Audic F50. Nah, ini nanti teman-teman langsung di direct ke sini ya. Ini langsung di direct ke website resmi dari audicusa.com. Jadi kalau produk USA semuanya di webnya ada. Nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk spesifikasinya, terus untuk bentuknya seperti ini. Nah, ini spesifikasinya di bawah. Oke ya, ini spesifikasinya dari Audic F50 untuk gambar ini. Nah, ini gambarnya. Ini tak samakan. Nah, ini teman-teman ya, aku samakan ini. Nanti dikira ini bukan Audic USA. Nah, ini nanti teman-teman dapat ini untuk ke tripod nanti. Nah, ini apa ini sini? Bracket. Terus nanti ada ini ya, ada backpacknya. Nah, kayak gini. Jadi nanti ada tulisannya Audic. Kalau beli Audic nanti dapat original. Ini dapat tase ini ya, Audic. Kayak produk-produk profesional yang merek-merek kompetitornya ya. Terus ini ya, nanti unitnya seperti ini. Wow, dicekelis beda ya rasanya. Abot. Nah, rasanya abot. Audic F50. Oke. Sekarang kita lihat speknya ya di sini. Nah, di sini juga ada speknya. Tak samain. Nah, teman-teman nanti dikira enggak sama. Speknya di sini ada. Nah, ini spesifikasinya. Nah, ini ada spesifikasinya ya. Bahkan frekuensi respon juga ada. Ini frekuensi respon, coveringnya seperti apa, speknya di sini ada. Nah, ini tak samain sama yang di sini, F50 produk dari Audic. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Nah, ini bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi nanti ini sama plug ini, sama yang tak pegang ini. Nah, podo plug ya, sama di web ini. Jadi nanti spesifikasinya untuk transducer tipe ini jenisnya dynamic. Jadi bukan jenis kondenser. Teman-teman nanti kadang ngira. Sekarang soalnya usum ya, mikrofon kondenser harganya 200.000. Wah, edan itu murah banget.
Padahal ini mikrofon dinamiknya harganya ini ratusan ribu ya ini. Ini ya, produk dari Audik ini tipe F50, transusernya dia tipenya dinamik, bukan kondenser. Jadi mikrofonnya ini jenisnya dinamik. Jadi enggak perlu phantom 48 volt. Kadang teman-teman ngira kayak gini enggak harus di phantom, jangan di phantom. Ini enggak perlu phantom karena ini sudah jenisnya mikrofon dinamik, teman-teman. Oke. Terus ini ya. Terus frekuensi responnya 50 Hz sampai dengan 16 kilo. Wah, lumayan nih. 50 Hz teman-teman ya. Jadi sudah di lokat sampai dengan 16 kilo. Wah, keren. Jadi soundnya sih mesti. Polar patternnya jenisnya kardioid. Jadi menggunakan sistem polar pattern kardioid. Kalau yang OM2 itu super kardioid kalau enggak salah ya. Kalau ini output impedansinya dia 250 ohm, sensitivitas terus maksimum SPL-nya sampai dengan 138 dB. Kalau yang OM2 lebih tinggi lagi, tapi harganya 2 kali lipat. Ini yang paling murah. Ini Audik F50 menjadi mikrofon USA regone sing paling murah. Terus konektor XLR-nya, nah ini 3 pin XLR. Polaritinya ini di bawah, teman-teman bisa lihat di sini sendiri. Terus ini untuk beratnya 11 on ya, 11 on nanti per mic. 11 on per mic. Lumayan ini. Itu terus untuk dimensinya ini bawah ini ukurannya. Oke ya, ini untuk produk dari Audik F50. Jadi ini jenisnya mikrofon dinamik bukan kondenser. Oke, ini langsung aja tak coba dulu ya. Nah, ini tak coba dulu. Nanti juga akan tak lihat nanti respon frekuensinya kayak gimana. Ini tak coba dulu hasilnya. Tes ini di speaker produk Byheb. Kalau ini DB Teknologi Itali. Nih, ini yang saya gunakan speakernya produk Itali. Kalau yang mic-nya ini USA Audik original. Oke. Okay. Nah, ini kita baru saja kedatangan ya. Di sini ada 4 unit. Ini ada 4 unit. Ini baru datang, baru masuk. Nah, nek teman-teman sebentar lagi akan ada job sawalan, silakan buat vokal hadro. Enak ini. Vokal hadro, vokal dangdut, backing vokal. Enak ini pakai Audik F50. Oke ya, ini kalau menurut saya bedanya responnya sama yang OM2. OM2 itu memang lebih tinggi responnya sampai dengan 20 kilo. Yang kedua yang OM2 itu sensitivitasnya dan juga maksimum SPL-nya lebih tinggi. Tapi kalau yang F50 di kelas harga untuk produk USA murah banget. Harganya cuma 899.000 per unit. Oke ya. 899.000. Kalau produk dari USA Audik sendiri gak ada kabel bawaannya. Di sini ya mic terus sama ini. Nah, ini tok wis, mic sama ini tok, gak ada lain-lainnya lagi. Jadi teman-teman nanti kabelnya tuku dhewe. Nah, itu teman-teman. Jadi gak ada kabelnya. Untuk responnya teman-teman ya wis rungokne dhewe seperti ini. Cek tes 1 2. Saya batuk teman-teman. Ini cek tes 1 2. Oke. Resik. Suaranya original, orangnya beg-beg belas, suaranya kayak bener-bener jernih banget. Nah ini, jadi kalau produk dari USA sendiri ya, harganya 899 dapat mic kabel. Tapi kalau teman-teman beli harga murah, microphone wireless yang merek-merek yang tidak pasti, harganya 300.000 dapat microphone wireless 2. Ini harganya 900.000 ini microphone kabel. 900.000 gak dapat kabel. Tapi di kelas harga produk dari USA ini paling murah meriah. Mikrofon kabel paling murah F50 ya ini. Satu-satunya produk dari USA. Buat teman-teman rental, kalau butuh nanti buat vokal hadro, vokal dangdut dan lain-lain ini yus, tinggal naikin gainnya dikit ini kayaknya. Jadi kalau sensitivitasnya lebih turun sedikit timbang yang tipe di atasnya. Tapi harganya murah. Kalau M2 harganya 2 juta, ini 900 ya jauh. Ini wis berkelas ya, tinggal hajatan. Kalau teman-teman nanti pakai 2 cuma 2 juta habisnya. Pakai 4 cuma 4 juta, tapi sudah dapat microphone produk USA Audik F50. Tinggal kita mixing aja. Ini tanpa mixer ya, cuma langsung sound card ini saya. Sound card focus read langsung masuk ke speaker Byheb produk DB Teknologi. Nah, wis ini toh. Dari mikrofon saya Audik F50 masuk ke Focus Street, habis itu masuk ke Byheb. Wes ngono tok, tanpa mixing ini original nyel. Tanpa mixing suaranya wis enak. Oke. Okay.
Sekarang kalau dicoba ya, kita cek untuk respon frekuensi. Nah, nanti kita akan lihat di smart left. Ini tapi yo nanti akuratnya kurang karena saya pakai speaker aktif ya. Tapi yo paling tidak teman-teman bisa jadi acuan. Nanti responnya mic itu kayak gimana sih? Bisa ngerespon enggak frekuensi tinggi? Oke. Okay? Nanti kita akan lihat. Oke, okay, sekarang kita kecilin dulu. Ini kita harus pasang ya, karena bisa satu pot. Ini nanti untuk ini, untuk lubang yang ke baut ya, ini baut koyok model baut ini. Ini nanti kalau beli tripod ada bawaannya, jadi tinggal kita pasang di sini. Ini kalau teman-teman beli tripod nanti sudah ada bawaannya di tripod. Ini gini. Lalu ini saya pasang di sini. Kabelnya. Oke, nah ini. Oh, kuat banget. Nah ini loh teman-teman lihat ya. Ini selain ini kuat, kayak anek karet ini di sini. Jadi nggak bikin luka nanti mic-nya. Kuat ini, kuat banget ini. Jan. Jos. Oh, ngeri. Nah, iya loh. Ora ambruk blas ini. Tuh, maaf ya tenang. Nah, ini. Berkelas ini. Oh, jos. Tes. Oke, tak tes dulu. Tes. Nah, tinggal pidato. Selamat siang teman-teman semuanya. Wah, ini enak tenang enteng nih gue. Nah, tes 1-2 ini mic andalan ini. Jadi buat teman-teman ya, buat hajatan, wes masuk ini F50 produk dari Audi. Tes 1-2. Oke. Sekarang kalau kita cek ya di smart left. Oke, ini saya pindah ke depan. Kita coba ukur kalau pakai smart lab. Iya, Mas. Oke, sama Mas ini. Oke, ini kita kasih sini. Mixer Mas. Mixer asli. Enggak Mas. Oke, ini kita kasih sini ya. Nah, ini kita kasih sini. Wes pas. Oke, sekarang kita akan lihat di smart lab. Oke, sekarang kita lihat di smart lab. Ini belum kita pasang. Oke ya, teman-teman lihat ya aslinya. Ini aslinya. Ini, teman-teman lihat aslinya. Ini aslinya. Ini aslinya. Kalau ini ada penurunan sedikit wajar, ini karena saya pakai speaker aktif. Ini lihat pasannya enggak nyambung karena ini antara tweeter sama speaker 15-nya. Ini wajar di sini. Tapi teman-teman lihat ya, wow. Ini. Sama hasil smart lab saya, cuman selisih sedikit. Karena kita pakai speaker aktif. Nah, berarti apa? Artinya berarti benar-benar ya produk dari USA ini enggak pernah salah nulis spek. Jadi benar-benar dia roll off nih, 11 kilo roll off sampai dengan bunyi di frekuensi 17 kilo. Tadi dia nulisnya sampai dengan 16 kilo. Berarti ya wis benar kurang lebih sama. Berarti benar ya sampai dengan 16 kilo. Terus untuk bawahnya dia bunyi sampai 50 Hz. Nah, benar ya ini ya. Ini, nah ini teman-teman lihat, ini. Nah, ini. Ini bener ya. Jadi 50 Hz sampai dengan 16 kilo. Real iso bunyi dari 50 Hz sampai dengan 16 kilo. Kalau teman-teman nanti pengen enggak beg-beg, tambahi potong 100 Hz bisa. Hasilnya kayak gini, Bro. Oh, jos. Oke ya, ini Audi F50. Enggak pernah salah nulis spek. Nah, belum. Nah, ini.
Oke ya, sama dengan yang saya ukur. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, bentar lagi ya persiapan job nanti hari raya, banyak job pasti. Silakan buat teman-teman yang rental hajatan nanti bisa memanfaatkan ini. Atau buat teman-teman yang nanti mungkin buat live-live di kafe, ini sangat rekomendasi juga. Juga modelnya simpel banget, jadi tidak terlalu banyak aneh-aneh untuk secara bentuk dari desainnya. Terima kasih buat teman-teman, nanti kalau mau tanya-tanya langsung aja ya, mau order atau mau tanya-tanya untuk produk dari Outback F50 original produk USA, langsung aja datang ke sini atau teman-teman bisa langsung WA atau tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.